Pisau lipat AK-47 ukuran besar. Ini penampakannya seperti ini, teman-teman. Pisau lipat yang begitu garang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini saya akan memperkenalkan sebuah pisau lipat ukuran jumbo AK-47. Ya, pisau ini sering digunakan oleh anggota militer ya untuk perlengkapan survival maupun kelengkapan senjata AK-47. Ya, ini biasanya dipasangkan dengan senjata laras panjang AK-47 ya teman-teman ya. Di sini ada lubang untuk larasnya ya. Ini untuk incaran buruan ini. Seperti ini. Terus ini ada penjepitnya, penjepit untuk senapannya. Ya. Ada penjepitnya di sini. Pisau ini dilengkapi dengan sarung nilon, ya seperti ini, loreng. Setelah itu untuk penggunaannya sangat simple, praktis. Akan tetapi untuk dari segi keamanan sangat aman. Nah, di sini dilengkapi dengan sistem pengunci. Sistem pengunci ini sangat menjamin keamanan dari si penggunanya. Itu ya, teman-teman. Ini bisa diperhatikan, teman-teman. Di sini ada sistem penguncinya. Penguncinya seperti ini. Ini cukup maju atau mundur untuk mengeluarkan bilahnya. Ya, untuk mengeluarkan bilah seperti ini. Kita dorong aja ke depan ya. Ini bentuk penampakan dari pisau lipat AK-47 yang begitu besar ya. Untuk ukuran pisau lipat ini ukuran jumbo gitu ya. Untuk ukurannya sendiri ini total panjang pisau itu 34 cm dari ujung pisau sampai pangkal bilahnya. 34 cm teman-teman ya. Dan untuk panjang gagangnya sendiri itu 18,5 cm. Untuk panjang bilahnya itu 14,5 cm. Jadi total kurang lebih ada 34 cm teman-teman. Jadi untuk untuk panjangnya itu 15,5 cm. Jadi untuk total panjang itu kurang lebih 34 cm ya. Di sini ada ya, bisa dilihat di sini ada cap dari AK-47 ya. Karena ini difungsikan, diperuntukkan untuk senapan AK-47. Seperti itu. Ini pisau untuk berat ini kurang lebih setengah kilo atau 50 atau 500 gram teman-teman ya. Ini sangat berat enggak, ringan pun enggak, jadi standar ya. Ini stok kita yang mau kita kirim per hari ini. Ini kita mau kirim khusus yang pisau lipatnya
ada pisau-pisau yang lainnya yang kirim hari ini juga, tapi ini kita review untuk pisau lipat yang AK47 ukuran besar ya teman-teman. Ini ya, jadi untuk penggunaannya sangat mudah dan praktis. Di sini kelengkapan untuk sarung pisaunya ya, ini ada berfungsi untuk kopel atau ikat pinggang ya, untuk memudahkan dalam membawa pisau lipat ini ya. Jadi untuk kamuflase ini berwarna loreng ya, tentara, karena ini sering digunakan dari instansi militer, seringkali menggunakan senjata pisau lipat AK47 ini karena sangat praktis ya, sangat praktis dan juga tajam. Untuk ukurannya pun yang ukuran besar ya, ini cukup lumayan besar juga untuk ukuran pisau lipat. Untuk barang ini jenisnya ada tiga macam teman-teman, ada ukuran besar, tanggung maupun kecil. Ukuran kecil itu 22 cm dan ukuran tanggung itu ukuran total ya itu 27 cm, dan ini ukuran paling besar untuk jenis ini ukuran 34 cm. Jadi teman-teman bisa untuk mau order ke tempat kita bisa menentukan ukurannya, dan harganya pun sangat relatif terjangkau teman-teman ya. Untuk membuka pisaunya, mengeluarkan pisaunya sangat mudah sekali teman-teman. Ini ya, tinggal pencet ini. Ini pisau otomatisnya, untuk mengeluarkan otomatis tinggal pencet ya, seperti itu ya. Akan tetapi untuk penguncinya jangan lupa juga, kalau mau ngeluarin itu dorong ke depan dulu, dorong ke depan. Jadi setelah kita dorong ke depan baru kita pencet dulu, kita pencet ya. Setelah kita pencet, bila udah keluar kunci lagi agar ini sewaktu digunakan, ketika digunakan tidak melipat dan melukai si pengguna. Terus cara untuk memasukkan kebalikannya, ini dorong ke depan lagi untuk pembukaan seperti tadi ya. Terus pencet lipat ya. Setelah dilipat untuk keamanan, kunci tarik ke belakang lagi penguncinya. Jadi meskipun kepencet-pencet ketika di bawah, bila bisa tidak akan keluar. Oke, paham ya teman-teman? Oke, ini sangat referensi sekali buat teman-teman yang suka kegiatan outdoor maupun menyukai barang-barang antik, barang-barang koleksi ya. Ini sangat elegan teman-teman ya, seperti ini. Seringkali dari instansi pemerintah, dari instansi keamanan, itu seringkali pesan tempat kita yang paling cepat lah itu pisau lipat yang ini. Makanya kita stoknya masih banyak di gudang, sekitaran ya kurang lebih lah ada 100 sampai 200 unit untuk jenis ini, karena ini stok kita perbanyak karena untuk pemesanan saya rasa cukup tinggi, peminatnya cukup tinggi karena emang benar-benar sangat bermanfaat, elegan juga pisau ini. Oke, mungkin dari teman-teman yang belum kasih komen, like, subscribe, silahkan ya, tulis komentar kalian di kolom komentar. Jangan lupa juga like, subscribe biar channel kita tambah bersemangat untuk bikin konten-kontennya ya teman-teman. Oke, dari saya cukupkan. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.